Fuh, hebatlah abang malam ni. Terangkat saya. Kan? You power tau malam ni. Actually lah, saya bagi lebih okay, malam ni. Lu punya ayam ah bos, aura dia lain macam ah bos. Lagi mantul daripada bini wow. Terangkat babe. Wah dah sudah cakap sama lu dah. Tu Amoy baik punya oh. Begini. Wah itu wah cekah. Eh ini macam lah, ini macam. Wah kasih lu ekstra lah. Ekstra banyak cetepnya. Wah. Thank you eh, thank you eh. Okay, okay. Come geng. Okay. Woi, mak kau hijau ke tu ah? Eh, mak tak main ah. Eh, bapak aku tak guna, mak aku tak ada maruah ke tu ah? Mak bapak tak main ah. Hei. Kau sekarang ni kau jangan main aku. Woi, mak. Apa benda lah? Budak saya semacam ni pun nak. Ish. Adik? Adik okey tak? Ah, diam kau. Semua laki sama. Belah. Hai. Aku pula kena. Dan satu hari, aku terjumpa seorang wanita yang aku tiba-tiba jatuh hati. Yes, cik. Apa hal papan nang? Apa masalah? Ha? Cik tak apa masalah. Ni anak saya. Ibu. Oh. Anak cik, anak puan. Oh, sorry tadi tadi apa? Anak puan bergaduh dengan budak mana dah. Tu saya selamatkan dia. Lah gaduh ni bahayalah. Saya tak naklah budak-budak gaduh nanti kan apa-apa jadi semua. Saya rasa bertanggungjawab pula kan. Tu yang saya selamatkan dia. Kau tak saya biar aje, cik. Kita ni tak apalah. Nak penat aku selamatkan anak kau. Terima kasih pun tak ada. Masih baik cantik kau tak. Cantik. Uish. Boleh tahan tu dia tu. Cantik lah. Uish. Kail kau jangan kail. Bini orang oh. Dah ada anak dah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah selamatkan aku daripada lembah kelang ni. Weh Pip, kau tahu tak? Tadi aku lalu depan sekolah tu ada awet lawa tu. Serius ah? Serius ah. Lepas tu kau tackle dia? Eh gila kau. Dia pergi sekolah tu ambil anak dia kot. Bini orang tu. Gila apa nak tackle? Ni aku beritahu kau something ah. Zaman sekarang, status sudah tak penting dah. Ramai je orang kat luar sana tu kahwin sebab nak tutup mulut mak bapak dia orang. Biar senyap. Cik tanya bila nak kahwin, bila nak kahwin. Eh, tak apalah. Macam ni. Jangan saya sedih. La tahzan. Malam ni aku belanja kau satu ayam. Itu aku try baik punya. Kau ni Pip, dah kahwin buat cara dah kahwin. Ni nak try sana, try sini. Kau tu dah ada bini tau. Bini kau tu lawa pula tu. Baik pun baik. Boleh timbul baik buruk kau lagi. Kepo lah kau ni. Eh, kalau kau nak ceramah bebas, kau pergi lepak dengan Ustaz Azhar Idrus ke, Kazim Ilyas ke, Alah Kazim ke. Panas aku dengar. Memanglah panas. Tapi dengar ke kat kau dah dekat tu. Tengok so panas tu. Weh, kau ni tak guna ke tu ah? Eh, diam ah! Weh, mak kau tak guna, tak ada maruah. Benda jaga anak macam ni. Hei, kau balik! Apa benda lah budak ni? Dik? Dia okey ya? Okey. Adik kita pergi minum. Jom. Baik-baik. Dah semalam kena, hari ini kena. Ini nama adik siapa ni? Farouk. Oh, Farouk. Ah, bukan apa. Abang selalu terfikir nak ada anak lelaki nama Farouk tau. Farouk, ni kalau abang keluar dengan Farouk, ibu tak marah ke? Tak. Ibu kerja sampai malam. Habis tu ayah? Ayah mati. Oh, bukan. Bukan apa? Abang selalu terfikir, kan best kalau ada anak tiri nama Farouk? Bermula pada hari itu, aku keluar dengan Farouk. Kel, jom karaoke jamban jom. Kerajaan dah bagi ya. Ada ayam mantapnya malam ini. Memanglah kerajaan bagi, tapi Allah bagi ya. Dah lu eh. Bye. Cerita. Cakap kenapa si budak Mikael ni? Kerja nak lepak dengan budak berumur. Okey je. Hey guys, duos. Pada mulanya dia macam tak sukakan aku. Tapi akhirnya dia sukakan aku dan aku pun sukakan dia.
dan kami selalu keluar bersama sampai aku palau kawan aku. Tak ada. Semua tak habis menyanyi kat kau. Bye. Bye. Rasa sekolah esok buat lelu. Cakap cikgu baik-baik. Dah minum. Bersang daripadaku. Jom. Baru balik dengan Sabtu ni? Air kawan. Tanpa kamu. Daripada kita ada masa pergi ke karaoke ke apa. Yalah, yalah. Kau melengkapi. Serius, lama tak pergi karaoke, bye. Gagak lu, eh. Bye. Lambat ni. Oi! Oi! Kenapa tu? Dah salah dulu ABC dia. Sedap. Sedap. Sedap kan? Shhh, kacau lah skrip ni. Nah, sikit lagi. Okay, satu. Ah. Sedap kan? Oh, jangan tetap guna. Kau buat apa dengan anak aku, ha? Farouk, balik sekarang. Ish, ibu ni. Dah lah, she busy, busy, busy. Sampai masa untuk Farouk pun tak ada. Jangan melawan. Cakap balik, kan? Ah, suka buat ibu risau. Tak nak, tak nak, tak nak. Balik. Ibu cakap apa? Balik, kan? Ish, ibu ni. Farouk! Farouk! Eh, nak gimana? Gimana ni? Apa? Gimana? Bila nak bayar? Bayar. Bini dia cicik lah. Eh, sekarang tak boleh lah. Ramai makan tak bayar. Alah, esok lah aku bayar. Aku ni orang baik-baik lah. Aku nak kejar budak tu sekarang. Pergilah. Yang ada di hatimu. Hello, Pip. Apa hal? Kau nak borak pasal ayam, aku tak ada masa lah. Hei, kau ni. Ayam apanya? Kau ni otak kuning betul lah. Ni ha, wallet kau tertinggal ni. Okey, okey, okay, tak apa, tak apa. Nanti kau send, kau bagi wallet aku. Aku send location. Ah, yelah, yelah. Hantar location cepat. Aku pergi sana. Apa panik sangat. Kenapa Farouk ni degil sangat? Ha? Berapa kali ibu cakap, jangan keluar dengan orang yang Farouk tak kenal. Jangan bercakap dengan orang yang Farouk tak kenal. Farouk kenal dia lah. Dia baik. Dia yang hantar Farouk pergi sekolah. Dia yang layan Farouk. Dia siapa? Ibu tak kenal. Ibu, Farouk minta hantar pergi sekolah pun ibu bagi banyak alasan. Dia lah hantar Farouk pergi sekolah. Puan. Puan, puan. Puan, jangan marah, eh, puan. Eh, kau ni siapa? Ha? Masuk-masuk rumah orang suka hati. Kau keluar sekarang. Puan, at least jangan panggil Farouk. Dia tak salah. Idahlah! Kau keluar sekarang sebelum aku report polis. Keluar! Keluar, aku cakap kan? Eh, kau pekak ke? Eh, hey, bro, bro. Apa bising-bising ni? Kecoh apa? Relax lah. Wow, wow. Mantul Pak Abu, kau memang hebat Mikhail. Eh, kau bukan main eh. Aku ajak lepak cari ayam, kau tak nak. Last-last kau balon dia kat rumah dia sini. Oi, hebat permainan kau. Eh, betul ajak aku datang sini? Kau ni nakal eh. Kau mimpik apa setan? Lah, kau tak tahu ke? Ke kau buat-buat tak tahu? Apa benda? Perempuan ni pelacur. Dialah yang paling best aku pernah try. Itu yang aku ajak kau tu. Kan? You power tau malam ni. Cerilah. I bagi lebih, okey malam ni? Setelah ku pak. Ui, masa first time aku nampak dia kan. Dari luar tu, apa awak cakap tu? Memang... Kau diam, eh? Kau diam. Aku cakap kau diam. Ai, aku pula kau nak marah? Nak backup pelacur ni? Eh, dia ni pelacur! Tak ada maruah! Aku cakap kau diam! Kau ni bodoh lah, Mikael. Pasal perempuan tak ada maruah ni, kau sanggup tumbuk member kau sendiri? Aku nak ajak kau fun-fun, tapi kau pukul aku. Dia ni pelacur, faham tak? Tak ada maruah! Kerja yang dia buat tu kerja berdosa. Habis tu, suci ke kau yang datang kat dia tu? Awak, awak, awak. Ada yang benci dirinya.
salah. Sebenarnya saya nak kahwin dengan awak sebab saya betul-betul sayangkan awak. Kalau awak nak kahwin dengan saya, awak jumpalah parents saya. Kalau aku nak kahwin dengan kau, Mai, boleh? Sorry, tak boleh. Pakcik, makcik, saya nak minta izin dan restu pakcik dan makcik untuk menikahi Mai Sarah. Ini hidup wanita si kupu-kupu malam bekerja. Bro, kerja keras nampak? Ha? Biasalah nak kahwin kan? Mestilah kerja kuat. Kau, baik kau buat kerja macam aku. Ha? Tak payah susah angkat besi, angkat benda-benda ni semua. Tau? Kau tahu kalau kau buat kerja macam aku, bu, masyuk, kau tahu tak? Ha? Dah lah. Nah, kau ambil duit ni, buat minum kopi. Dosa kah yang dia kerjakan? Ha? Suci kah mereka yang datang? Kadang dia tersenyum dalam. Aduh, kau ni buat kerja lagi. Tak boleh ya. Benda tu haram. Wei, baik kau fikir ya. Mai tu cantik tau. Kalau kau lambat, nanti orang lain sebat, kan? Kau ingat dengan kau buat kerja halal macam ni, boleh jamin ke kau dengan dia, ya? Aku tolong kau, bro. Kau relax je, ya? Ni, kau cuba dulu. Cuba, eh? Oh, apa yang terjadi, terjadilah. Yang dia tahu hanyalah menyambung nyawa. Susu dulu. Biar. Duit mana duit? Duit. Tak ada. Duit mana? Tak ada. Abang, abang janganlah abang. Abang nak cari apa? Duit tak ada pun. Abang, janganlah. Duit mana duit? Dia tak ada duit. Macam mana budak tak tahan ni? Tak ada. Kau jangan nak tipu aku. Aku cakap duit kau mana? Kau nak ajar aku ni. Abang. Abang, abang, abang. Duit tu nak beli susu anak, abang. Weh kau, dulu bukan main anti eh. Sekarang ni ligat kau eh. Kau ambil je lah duit ni, buat barang aku dah tak tahan dah ni. Ya, ya. Ngam. Hello, brother. Cita? Ha? Nak barang weh, aku dah tak tahan dah ni. Nak barang boleh, tak ada masalah. Tapi duit mana duit? Alah, nanti aku ada duit aku bayar, kau memang baku tu. Yelah, yelah, yelah. Thank you. Kau memang sahabat aku. Dah, kau gerak. Kau gerak. Bro, itu hutang gue, hutang gue. Yelah, yelah. Nanti kau bayar. Kau dah banyak kali hutang aku ni. Tolong Awi bagi pinjam. Tak ada, tak ada. Kau banyak hutang aku dah. Tak ada. Kau belah, kau belah. Kau belah. Tolong Awi, tolong. Kau belah. Kau belah. Dah, tak ada. Pinjam. Suami aku makin tak terurus dan aku tak sampai hati nak biarkan dia macam tu. Dan aku ambil keputusan untuk bawa dia jumpa Eddie. Kita nak pergi mana? Dah tak tahan tu. Ni je kau ada? Ha? Hey, mana cukup? Ha? Tak cukup kau tahu tak? Kau ingat beli barang macam beli gula-gula ke apa? Tolonglah Eddie, tolonglah bagi dia barang tu. Tu je yang aku ada. Tolong. Okey, tak apa. Aku ada idea, ha. Kau nak dia okey kan? Kau ikut cakap aku. Thank you.
aku nak sangat barang tu. Kalau kau nak barang, kau bayarlah. Mana boleh for free je. Aku tak ada duit lah. Okey, boleh? Kau kasi aku malam dengan bini kau. Kurang ajar! Kau jangan apa-apa pergi sini. Kau jangan biadab dengan aku, eh! Eh, bodoh! Aku dah rasa bini kau lah, ha? Aku tahu kat mana semua tak ada kat badan dia. Tak ada, kat pusat, ha? Betul tak? Kau tu yang bodoh, kau tahu tak? Ha? Kau tu yang bodoh. Kau perempuan sundal, tak ada maruah! Apa ni, bang? Kenapa kau bagi diri kau dekat Eddie? Abang, saya buat semua ni sebab nak tolong abang. Di jahanam kau perempuan sundal! Abang, percayalah abang. Aku ceraikan kau. Abang! Ada yang benci dirinya, ada yang butuh dirinya. Aku tak nak dengar apa-apa lagi. Aku tak ada nak macam kau. Keluar dari rumah ni kau. Berambos daripada rumah aku. Aku dah tahu budak Iman tu budak yang tak betul. Susah sangat nak dengar cakap aku. Abang, jangan cakap macam tu. Eh, awak diam boleh tak? Sudah masuk. Masuk sekarang. Susah sangat kau saya suruh masuk. Biarkan dia. Jiwa raga. Bibir senyum kata halus memanja kepada setiap mereka yang datang. Cerilah. Saya panggil lebih okey malam ni. Kah yang dia kerjakan suci kah mereka yang datang. Kadang dia tersenyum dalam tangis, kadang dia menangis di dalam senyuman. Oh, apa yang terjadi? Terjadilah yang dia tahu. Mai, buat apa duduk tengah-tengah hujan ni? Ha? Tak payahlah sesedih. Semua orang dalam dunia ni, Mai, ada masalah dia orang. Awak tak faham saya. Awak tak ada kat tempat saya. Masalah saya ni macam tak boleh selesai. Saya dah tak suci lagi. Awak cakap apa ni? Siapa yang dah tak suci ni? Awak, kita ni manusia memang tak lari buat kesilapan tau. Tak lari buat dosa, tak lari buat kesalahan. Saya tanya awak, manusia mana yang sempurna? Dahlah awak, tak payah sedihlah. Saya kan ada kat sini. Itulah saya dah tak boleh nak percaya dekat laki lagi. Diorang pandang saya ni macam objek je, awak tahu tak? Kata-kata manis diorang tu sebab nak ratah tubuh saya. Diorang bukan nak terima saya, hati saya seadanya. Saya menyesal. Saya rasa saya tak payah lahir pun dalam dunia ni. Dah, Mai. Apa yang dah jadi, biarlah jadi, Mai. Yang kita patut tahu adalah Allah Maha Penyayang umatnya. Allah Maha Pengampun. Bukan sesaja Allah nak kenalkan saya dengan awak. Bukan sesaja Allah nak temukan saya dengan anak awak, Farouk tu. Apa maksud awak? Maksud saya, Farouk tu lebih sukakan saya dan sayangkan saya lebih daripada awak.
Farouk tu anak saya lah. Itulah pasal. Apa sahaja lagi suka dan sayangkan saya? Ya, awak ni mengandung. Okey, kita pergi minum ke? Kan demam kan macam susah. Siapa nak jaga Farouk, siapa nak jaga awak. Saya juga. Jom. Power lagi jadi. Power kan lagi?